Halo Tribun Timur Video, jumpa lagi bersama saya Desi Triana di segmen Tribun Viral. Berprofesi menjadi seorang artis perempuan, tentunya membuat perempuan tersebut memiliki penghasilan yang lebih tinggi dibanding para suami mereka. Nah, siapa-siapa saja nih artis perempuan yang memiliki penghasilan yang lebih tinggi dibanding suaminya? Berikut yang telah dirangkum oleh Tribun Viral. Berprofesi sebagai seorang artis membuat penghasilan beberapa artis lebih besar dari suaminya. Seperti halnya Soimah, sebagai seorang istri, Soimah bisa dikatakan sebagai tulang punggung keluarga karena berpenghasilan lebih dari suaminya. Namun hal tersebut tak membuat hubungan keluarga mereka menjadi tidak harmonis. Lantas siapa saja kah artis yang mempunyai penghasilan lebih besar dari suaminya? Berikut dilansir dari Tribun Style, sajikan 5 artis yang memiliki gaji lebih besar dari suami. Yang menempati posisi pertama ada Soimah. Artis pertama yang memiliki penghasilan lebih banyak dari suami adalah dirinya. Perjuangan Soimah meniti karir menjadi artis papan atas memang tak lepas dari dukungan sang suami kokoh. Soimah memulai karir dari nol bersama sang suami kala itu. Kini Soimah sudah bisa menikmati hasil bersama sang suami. Yang menempati posisi kedua ada Inul Daratista. Sebagai penyanyi dangdut senior, Inul Daratista juga termasuk artis yang memiliki penghasilan lebih banyak dari sang suami. Tak berbeda jauh dengan Soimah, Inul Daratista juga meniti karir dari nol dengan sang suami Adam Suseno. Kini keduanya sudah menikmati hasil dari perjuangannya dahulu. Yang menempati posisi ketiga ada Dewi Persik. Diketahui Dewi Persik menikah dengan asisten pribadinya yang bernama Angga Wijaya. Karena itu tak heran, Dewi Persik punya penghasilan lebih besar dari suaminya. Mantan istri Saiful Jamil ini juga mengaku ingin memberikan modal untuk sang suami sebagai bentuk rasa terima kasihnya. Namun demikian, modal tersebut haruslah dianggap sebagai pinjaman yang harus dikembalikan. Hal itu karena ia ingin melatih tanggung jawab dan kedisiplinan sang suami. Yang menempati posisi keempat ada Mpo Alpa. Mpo Alpa dikenal setelah videonya mengajak jalan-jalan suaminya viral di media sosial. Sejak viral video tersebut, Mpo Alpa sering diundang di stadion televisi. Mpo Alpa terus eksis di dunia hiburan hingga kini. Hal tersebut membuat pundi-pundi Mpo Alpa melebihi suaminya. Dan yang menempati posisi terakhir ada Nela Karisma. Penyanyi dangdut lokal yang berasal dari Jawa Timur ini juga memiliki penghasilan lebih dari suaminya. Dilansir dari sajiansedap.grid.id, pada saat dirinya mengisi sebuah acara di akhir tahun 2017 lalu, Nela Karisma dibayar hingga 70 juta rupiah hanya untuk tampil 1 jam saja. Namun, penghasilan Nela yang sudah bernilai fantastis tak membuat sang suami lantas bergantung dengan Nela. Hingga kini, Cak Malik, suami Nela Karisma tetap mencari nafkah sebagai penabung gendang. Patut menjadi contoh juga nih, walaupun memiliki penghasilan yang lebih tinggi, namun keluarga tetap utama. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa untuk like, share, serta subscribe channel dari Tribun Timur Video. Saya Desi Triana pamit undur diri dan sampai jumpa.